Di tahun ini, kembali Allah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Idul Hijjah terkhusus masih Allah berikan kesempatan untuk bertemu dengan hari raya Idul Adha maupun hari-hari Tashrik. Di kesempatan kali ini, kita akan sedikit menyampaikan keutamaan hari Tashrik dan amalan-amalan apa saja yang dianjurkan dan disunahkan untuk diperbanyak di hari-hari tasyrik. Hari, -hari tasyrik adalah hari tanggal 11, 12, dan 13 Dhul Hijjah. Hari yang penuh kemuliaan, hari di mana kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah haji sibuk melempar jumrah, dan juga kaum muslimin di negeri-negeri yang lain sibuk di dalam menyembelih hewan kurban. Hari Tashrik merupakan hari Id bagi kaum Muslimin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yaumu Arafah wa Nahri, wa ayam Tashrik, Iduna ahli Islami, wahiy ayamu aklin wa shurbin." Hari Arafah, hari kurban, dan juga hari-hari tasyrik merupakan hari raya kami yaitu kaum muslimin dan juga hari untuk makan dan minum hari untuk menyantap makanan dan minuman hari tasyrik juga hari yang paling mulia karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Inna aqdam al ayami indallahi tabarakahu taala yomun nahri thumma yaumul qarri Sesungguhnya di antara hari-hari yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yaumun nahr hari kurban hari raya Idul Adha kemudian hari qar yaitu hari-hari tasyrik Akhwatifla ya rahiman Allahu wa dari sini kita sudah bisa mengetahui betapa mulianya hari-hari tasyrik sehingga kita pun harus memperbanyak amalan-amalan yang disunnahkan di hari-hari tersebut. Di antaranya adalah memperbanyak zikir. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat" dan perbanyaklah ingat kepada Allah, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari tertentu yaitu di hari-hari tasyrik. Maka zikir yang bisa kita lakukan banyak bentuknya, banyak ragamnya. Pertama zikir dengan takbir banyak takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahilhamd di setiap kali selesai salat fardu. Ini pendapat mayoritas ulama dan juga diriwayatkan oleh Umar Ali dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum wa Atau juga bisa zikir tatkala menyembelih hewan kurban, bismillahillahi akbar, atau juga bisa dengan zikir tatkala melempar jumrah khusus bagi mereka yang sedang ibadah haji atau berzikir secara mutlak umum memperbanyak zikir di hari-hari tasyrik. Itu merupakan bentuk-bentuk zikir yang bisa kita perbanyak di hari-hari tasyrik. Kemudian juga di antara hal yang bisa kita perbanyak adalah memperbanyak doa sapu jagat. Rasulullah SAW Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Fa qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum abaakum aw asyadda dzikra." Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji maka berzikirlah menyebutlah nama Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana kamu menyebut-nyebut membanggakan nenek moyangmu bahkan berzikirlah lebih banyak kemudian juga di antara manusia ada yang berkata rabbana atina fid dunya. akan tetapi, wa ma lahu fil min khalaq. ada mereka yang memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kenikmatan di dunia akan tetapi di akhirat tidak mendapatkan sedikit pun kenikmatan. Maka yang harusnya kita panjatkan Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di mana kebaikan di dunia itu sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Hasan Al-Basri ilmu dan ibadah. Maka Rabbana atina fid dunya ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia itu ilmu dan ibadah. Tatkala Allah memberikan kita ilmu yang melahirkan amal soleh dan ibadah maka itu berarti kita telah mendapatkan kebaikan di dunia. Adapun kebaikan di akhirat adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik mengatakan karena aktsaru doa in Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabbana atina fid dunya hasanata, wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Anas bin Malik memperbanyak doa di antara doa yang banyak Rasulullah panjatkan Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari azab neraka jahannam. Tadi saya sampaikan bahawa Imam Hasan Basri mengatakan kebaikan di dunia itu ilmu dan ibadah. Kebaikan di akhirat adalah surganya Allah Subhanahu SWT. Sofyan Atharud juga mengatakan kebaikan di dunia itu bisa berupa ilmu dan juga rizki yang tayyib, yang bagus. Sedangkan kebaikan di akhirat adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwati Mumpung belum terlambat, maka seyogianya kita untuk memperbanyak zikir dan memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hari-hari tashrik selain kita berbahagia, kita menyantap makanan dan minuman, akan tetapi tidak sampai melupakan tujuan daripada hari raya, yaitu bersyukur kepada Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah membimbing kita untuk senantiasa berzikir dan memperbanyak zikir, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hambanya yang banyak berzikir. وصلى الله وسلم على محمد واخر كلامي الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته